Israel sengaja menargetkan infrastruktur sipil dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Hal itu dilakukan pasukan IDF tersebut untuk mengidentifikasi potensi sasaran sipil. Selain itu, Zionis juga menggunakan AI untuk memaksimalkan korban warga Palestina dalam serangan di Jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, hal tersebut diungkapkan dua organisasi media independen dalam laporan bersama mereka yang diterbitkan baru-baru ini. Laporan itu juga menyoroti peran mantan dan agen intelijen di Tel Aviv, khususnya dalam menghasilkan serangan Israel yang paling mematikan. Dikabarkan, Israel menggunakan AI secara sengaja untuk menarget infrastruktur sipil. AI ini nantinya akan memberi informasi tentang berapa banyak warga sipil yang akan kehilangan nyawa dalam serangan terhadap target yang dibuat secara otomatis. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.